Ibadah perayaan kenaikan Isa Almasih di Gereja Immanuel, Negeri Amahusu, Kecamatan Nusawi, Kota Ambon, Kamis pagi berlangsung hikmat dan unik. Tak hanya dihadiri ratusan jemaat, keluarga yang dari kalangan umat muslim dari Negeri Laha, Kota Ambon, dan Negeri Tial, Kabupaten Maluku Utara juga ikut hadir. Selain jadi wujud toleransi, dua negeri atau desa yang warganya beragama Islam ini terikat budaya Pela Gandong atau ikatan persaudaraan warga yang tidak melihat batas agama atau ras. Puluhan warga beragama Islam ini hadir sejak pagi, bahkan ikut menyimak ceramah yang dibawakan pendeta. Selain itu, para ibu juga bersama siapkan makanan yang akan disantap dalam acara makan patita bersama usai beribadah. Kita juga bersyukur kepada saudara-saudara adik gandong di Amosu yang sudah melaksanakan acara kenaikan Yesus di surga ini. Sebenarnya bertepatan sekali dengan rencana kita juga memasuki bulan Ramadan. Ya. Artinya tetap pada akhirnya itu kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Usai beribadah, keakraban pun terlihat saat seluruh warga melebur dan makan bersama seluruh hasil kebun dan laut yang diolah bersama. Di bulan Ramadan nanti, rencananya giliran umat Kristiani yang mengunjungi gelaran yang dilaksanakan umat Muslim. Baktiar Huamual melaporkan.